Babin Kamtibmas Mapar Polsek Metro Taman Sari memberikan arahan kepada kader Jumantik RW 9 Kelurahan Mapar yang diadakan di halaman apartemen Hayam Wuruk, Jakarta. Babin Mapar Aibtu Sumarno dalam kesempatan ini juga mengucapkan rasa bangga bisa berada di tengah-tengah para ibu-ibu yang terbilang masuk usia senja, namun masih aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Aibtu Sumarno juga menyebutkan ibu-ibu tersebut sebagai pahlawan anti demam berdarah. Selain merasa bangga, Aibtu Sumarno juga memberikan arahan dalam pelaksanaan pengecekan jentik-jentik nyamuk agar lebih teliti pada tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah seperti bak mandi, pot bunga, serta botol bekas yang dapat menampung air. Terakhir, Babin juga mengatakan bahwa ibu-ibu harus mampu menjadi polisi buat diri sendiri maupun lingkungannya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.